Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuliana Ratnasari, biasa dipanggil Miss Yuli. Saya dari unit SMP Islam Al-Azhar BSD, mengajar bahasa Inggris. Dua hari yang saya dapatkan dari Seven Awareness, yang pertama thinking, yang kemudian yang kedua adalah silent, yang mana di silent ini saya benar-benar merasakan nangis yang sejadi-jadinya, karena memang sesuai dengan apa yang saya rasakan selama ini. Karena saya merupakan generasi sandwich, yang mana orang tua saya sebenarnya sama seperti Pak Nakoy, yang benar-benar yang tidak bukan orang punya gitu, bukan orang punya, yang petani gitu. Dan memang saya ngerasain banget yang harus membiayai adik-adik saya gitu. Tapi setelah saya lihat Pak Nakoy yang bercerita bahwa sebenarnya generasi sandwich itu bisa kok tumbuh menjadi generasi yang nantinya tumbuh menjadi kaya, menjadi sukses, dan menjadi manusia di rata-rata. Dan saya sangat terketuk sekali ketika saya dimaafkan dan juga saya memaafkan. Dan itu saya menangis sejadi-jadinya. Karena memang selama ini memang ada, kadang-kadang saya menyalahkan kenapa saya sih harus yang menjadi seorang anak yang pertama, menjadi seorang kakak yang harus menanggung semuanya. Tapi karena tadi training motivasi ini saya nerima dan saya legowo bahwa memang Allah itu telah memberikan segala sesuatu itu pasti sesuai, yaitu ada tantangan dan juga ada jawabannya gitu. Dan saya sangat benar-benar dari yang dua hari ini akan saya lanjutkan di 21 hari. Makanya saya pengen banget membaca buku Pak Nakoy yang dari awal sampai dengan akhir. Jadi saya lanjutkan nanti dari thinking, silence, sampai dengan ke surrender. Terima kasih ya, Miss Yuli ya. Iya. Ya, hari ini kita memang ngumpul bareng selama 2 hari dan ini sesi akhir. Memang membahas Seven Awareness yang cukup hanya 2 hari, kita baru 2 awareness. Dibaca dulu, Miss Yuli nanti berdoa semoga ada kelas lanjutannya, sukses, kemudian soul, wisdom, vision, and surrender. Dan terima kasih untuk Al-Azhar BSD yang telah mempertemukan saya dan teman-teman yang sangat luar biasa ya. Sukses, barakallah, semoga manfaat ilmunya, berkah buat keluarga. Salam Amin. Buat putrinya yang cantik, Amin. Suami dan juga keluarga Amin. Besar ya. Dan percayalah bahwa justru tekanan itulah yang membuat Miss Yuli jadi di atas rata-rata. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.